Halo guys, kembali lagi dari Tote Teknik Drawing. Kita akan belajar membuat baut di Autodesk Fusion 360. Nah, terus apa dulu guys? Kita mulai dulu dari tampilan dulu. Kita pilih tampilannya yang bawah aja, yang ini. Baru klik di sini yang dua dimensinya. Tampilan akan seperti ini. Cari yang segi 6. Di sini kita cari yang bagian nih, Fusion yang bagian atas, tinggal klik aja di sini. Posisi kita kasih aja 20. Terus kalau udah 20 seperti ini, tinggal kita taikin ke atas atau kita finishing dulu. Ya, taikin ke atas, nggak usah berapa, 20 aja. Terus kalau udah seperti ini, terus apa lagi guys? Nah, tinggal kita akan bikin posisinya yang radiusnya ya, radius di pinggirnya. Caranya gimana? Tinggal klik di posisinya ke samping, kita ambil samping, kita klik seperti ini, kita deketin. Nah, kalau dari seperti ini tinggal kita gunakan len, kita gunakan seperti ini lennya. Nah, terus tinggal kita akan ukur, kita kasih ukurannya berapa ya, di sini nggak usah lebar-lebar, udah 6. Oke, 6. Di sini kita kasih 6 juga, sama. Oke, nah kalau udah seperti ini tinggal kita finishing. Baru tinggal kita cari yang namanya ini nih, apa, polsin, kita klik, terus kita pilih yang warna hijau yang atas ini, tinggal kita oke. Hasilnya seperti ini. Terus satu lagi kita bikin yang paling bawah ini, kebesaran ya guys. Kalau kebesaran tinggal kebesaran, enggak ya guys ya, enggak kebesaran. Tinggal kita bikin yang bawahnya. Caranya gimana? Tinggal kita kan milor aja, kita gunakan yang ini. Kita gunakan dulu bagian UCS-nya, disebutnya UCS ya guys ya. Kita klik dulu objek ininya, terus kita ke bawah. Nah, tinggal udah tengah-tengah, tinggal kita oke aja, terus kita rapin dulu. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita cari milor guys. Milor, mirror. Cari milor, terus klik dulu objek ininya, baru ke sini, baru ke sini. Oh, udah ke bawah, tinggal kita oke. Tinggal cara ngilangin ini gimana, tinggal klik aja, terus pilih yang bagian yang ini nih, kita klik dua kali. Nah, seperti ini, tinggal kita robit dulu, udah pindah kan ke bawah. Ini kebesaran nggak guys ya? Enggak kan, kebesaran. Terus kita tinggal kita pilih aja yang bawah yang ini, klik seperti ini, tinggal kita ubah, kita bikin yang bautnya guys ya, atau deratnya. Di sini kita gunakan lingkaran, lingkaran bagian chop. Di sini kita gunakan yang bagian atas, kita gunakan pas tengah-tengah, kita kasih aja di sini 20. Baru tinggal kita finish, baru tinggal kita gunakan yang ini, klik ke bawah seperti ini. Kita kasih berapa di sini, kita kasih di sini 80 aja, nggak usah lebar-lebar ya. Oke, kita rapiin lagi. Nah, 80 seperti ini. Terus kalau udah seperti ini apalagi guys, tinggal kita bikin radiusnya. Di sini radiusnya gunakan yang ini, kita klik di objek seperti ini, terus sama yang ini juga. Kita kasih berapa di sini? Kita kasih 2 aja, gak usah lebar-lebar. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau udah seperti ini, tinggal apa lagi guys? Tinggal kita bikin deratnya. Tinggal klik di sini, posisinya kita tekan trace. Tinggal klik aja opsi di sini. Terus di sininya kita ubah atur deratnya. Sorry. Coba kita menggunakan dulu robit. Di sini kita gunakan yang bagian yang kita klik dua objek, objek ininya. Ini coba di sini kita kasih 20. Terus di sini M20 betul. Kita di sini apalagi nih? Ini sebenarnya nggak usah diklik aja juga nggak apa-apa ya. Nggak bisa. Di sini radiusnya coba ini ke sini. Terus kita klik aja objek ininya, tinggal kita ininya buang dulu, kita oke. Hasilnya seperti ini ya guys. Tidak, kita lihat. Kalau kurang ini kayaknya kurang panjang. Kalau kurang panjang tinggal kita ubah lagi CTRJ. Kita ulangin lagi. Kita ulangin lagi, klik lagi, terus posisinya klik lagi objeknya. Terus kalau udah seperti ini panjangnya itu kita ubah dulu di sini. Itu kita buang dulu di sini, kita klik dulu yang objek di sini. Di sini kita buat di kliknya itu buat tampilan deratnya ya, biar nyatu sama yang
as ini sebutnya as ya, tinggal kita klik ini, terus tinggal kita panjangin. Terus ininya kita panjangin aja dulu. Kita habisin di sini. Kita habisin udah habis, jangan panjang-panjang seperti ini aja ya guys ya. Di sini udah habis belum? Kalau udah habis di sini ukurannya 20 mm itu yang bagian di sininya, terus yang ini M20, ini M20 ya, terus kali 2,5, maksudnya 2,5 itu apa guys? Ini ukuran beratnya guys ya, ukuran beratnya. Tinggal kita oke aja. Hasilnya seperti ini guys ya. Nah, kalau udah seperti ini tinggal apa lagi guys? Ya tinggal kita kasih warna aja, tinggal di sekitar ladder aja, ladder. Sini banyak anak kecil guys. Nah, berisik ya. Kita di sininya kita close aja dulu. Terus kita kasih warna yang warna apa nih? Yang bagus. Kita kasih di sini yang metal-metal. Aluminium. Coba kita kasih yang ini. Yang ini juga bisa. Kita cari yang mana ya? Udah yang ini aja. Nah, seperti itu aja guys cara membuat baut untuk bagian pemula teknik mesin. Semoga manfaat dari video tutorial ini. Jangan lupa subscribe, like. Kalau ada kesulitan silahkan komentar. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sampai jumpa kembali guys.